kita akan bergerak ke arah ekonomi digital. Mungkin satu masa dalam tempoh katakan 5 tahun, 10 tahun, mungkin sampai 40% agaknya daripada kekayaan ekonomi negara akan dikeluarkan oleh sesuatu yang berasaskan kepada digital economy atau ekonomi digital. Jadi kalau kita tengok manifesto ini, ada menyebutkan tentang nak memperkasakan apa tu ekonomi digital ni atau empowerment, digital empowerment ya, supaya banyak sebagai banyak kursus-kursus dari segi menggalakkan entrepreneur kita untuk bergiat dalam bidang digital economy yang antara lain menitikberatkan connectivity, IT, artificial intelligence, internet of things dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu ditikberatkan kerana ini akan menjadi satu kenyataan